Selamat pagi adik-adik semua. Wah, kita bertemu kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau mengajak anak-anak untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan doa yang akan dipimpin oleh teman-teman kita yaitu Casey. Halo teman-teman, halo Lause. Sekarang kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu pagi hari ini. Dan Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih ya Casey atas doanya. Nah, anak-anak, pagi hari ini Lause mau mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu lagu A Gift to You. Kita mau sama-sama memujikan pujian ini kepada Tuhan. Anak-anak sambil duduk saja ya. Yuk. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you. Lagu tadi mengajarkan bahwa siapapun kita, apapun yang kita lakukan, yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk lagu berikutnya ada teman-teman Lause nih. Kita sama-sama yuk. Hai. Halo dan teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan menyanyikan Jump Into the Light. Jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your Lagu ini berbicara tentang hidup kita yang terus mengarah pada terang dunia, yaitu Kristus sendiri. Sebab Kristus adalah terang dunia. Kita pun diminta Tuhan untuk menjadi terang dunia dengan cara melakukan yang benar dan menjauhi kejahatan. Bentukan Kristus. Hai Lause dan hai teman-teman semua ya. Tuhan adalah terang dunia. Tuhan sangat keren dan hebat loh. Maka dari karena itu mari kita menyanyikan Aku Super Wonderful God. Iblis tinggalkan. sekali. Nah anak-anak, jangan lupa ya, Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Ketika kita ada masalah, jangan lupa untuk terus berdoa dan terus bersandar kepada Tuhan. Sekarang anak-anak boleh kembali duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Adik-adik semua, wah ketemu lagi sama Lau Suhana nih. Yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semua? Duduk yang manis, kita mau berdoa dulu ya. Lau Suhana akan pimpin kita dalam doa. Ambil sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami bisa saat ini berkumpul lagi, beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami semua Tuhan, di rumah kami masing-masing, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan terlebih lagi biarlah kami semua boleh melakukan firman Tuhan. Pimpin Lau Suhana akan bawakan firman-Mu, biarlah semua firman-Mu ini dapat diberitakan dengan baik kepada anak-anak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mulai bahas firman Tuhan hari ini, Lau Suhana seperti biasa ya, punya satu permainan buat dimainin sama adik-adik semua. Permainannya gimana, Lause? Nih, jadi permainannya itu adalah permainan dengarkan baik-baik. Oke? Dengarkan baik-baik. Jadi semua ini adik-adik yang ada di rumah mungkin pakai headset atau pakai speaker, agak gedein suaranya ya, biar bisa mendengar suara dengan baik ya. Jadi kalian semua tebak suara apa sih ini? Nanti Lau Suhana akan diem-diem nih, ambil barang, terus adik-adik semua tebak ini suara apa. Udah? Ready? Siap? Yang pertama, suara apakah ini? Sekali lagi, suara apa? Suara, aduh kelihatan dikit ya. Suara, ada yang tahu? Gelas. Nah, gelas kaca ya, kalau didentingin ya, atau kena yang lain bunyinya kayak begini ya. Coba barang yang kedua nih, siap-siap ya. Ini suara yang kedua, suara apakah ini? Suara apa adik-adik? Ada yang bisa tebak? Kayak orang lagi makan? Bukan. Suara plastik atau kresek ya. Nah ini suara plastik nih, Suhana ada plastik nih suaranya nih ya. Nah terus suara, tebak lagi suara apakah ini? Yang ketiga nih, suara apa itu? Lagi ya. Suara apa? Ada yang bisa tebak? Kertas, betul. Nih kertasnya Lau Suhana disobek. Jadi suaranya kayak tadi ya. Kalau ini yang terakhir ya. Masih ada deh sedua lagi. Coba tebak ini suara apa? Suara yang ketiga. Suara apa? Staples. Nah, mungkin kalian kalau nggak tahu suaranya jarang pakai ya, jadi nggak denger ya suaranya ya. Staples itu biasa buat kalau kertas tuh di staples ya. Nah, Suara terakhir. Coba tebak adik-adik, ini suara apa? Bukan suara kentut ya adik-adik ya. Apa? Suara kursi. Nah, kursi kalau diseret-seret ya, didorong-dorong suaranya kayak gini ya. Nah, wah tadi siapa yang bener tebak semua? Ada yang tebak semua bener? Wah keren nih adik-adik semua, berarti dengerin dengan baik ya, pasang telinganya dengan baik. Terus akhirnya bisa tebak deh, itu suara apa. Nah sekarang permainan yang kedua, masih tentang mendengarkan. Nah tapi kalau tadi adik-adik dengar terus tebak, kali ini adik-adik dengar lalu mengatakan kembali apa yang Lau Suhana katakan. Ya, jadi Lau Suhana akan ngomong satu kalimat ya, nggak terlalu panjang lah. Nanti adik-adik semua dengar terus katakan apa yang Lau Suhana ngomongin. Ya, siap ya? Nah, coba duduk manis dulu semua. Dengerin Lause bicara dan kalian ulangi perkataan Lause. Kita ada di kelas sekolah minggu dan kita mempelajari firman Allah. Susah. Sekali lagi deh Lau Suhana ulang. Kita ada di sekolah minggu, di kelas sekolah minggu dan kita mempelajari firman Allah. Ayo, udah? Ada yang bisa? Coba katain, ngomongin. Apa? Kita ada di kelas sekolah minggu dan kita mempelajari firman Allah. Pinter nih. Kalimat yang kedua. Ini nggak terlalu susah juga, nggak panjang-panjang juga. Dengerin ya adik-adik semua ya. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sekali lagi Lau Suhana ulangi ya. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ayo, ada yang bisa nggak ulangi perkataan Lause? Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pinter. Wah, tadi permainan yang pertama adik-adik udah denger terus tebak itu suara apa. Yang kedua denger terus bisa ngomong, bisa mengatakan kembali ya. Sekarang yang ketiga, adik-adik denger perkataan Lau Suhana dan juga menaatinya. Jadi dilakuin ya, ini perkataannya tuh perintah ya. Jadi kalian sekarang tidak hanya mendengar tapi juga melakukan, menaati perkataannya Lause. Siap? Sekarang semua berdiri. Nah, pinter, udah berdiri semua ya. Oke, kita mulai ya, tadi masih percobaan. Sekarang Lau Suhana minta adik-adik semua melompat yang tinggi. Wah tinggi banget tuh lompatannya tuh. Udah, ayo sekarang berdiri lagi yang tegap. Lau Suhana berkata, tepuk pundak orang di sebelahmu. Gak ada, tepuk mamanya dulu, tepuk mama. Udah, kalau udah balik lagi berdiri yang rapi. Masih ada permainan lagi. Lanjut lagi ya kita ya. Sekarang adik-adik semua Lau Suhana minta menirukan suara sapi. Ih keren. Kenceng-kenceng semua teriuin suara sapinya ya. Yang terakhir nih. Sekarang semuanya Lau Suhana minta tepuk tangan yang cepat. Cepat, lebih cepat. Nah, Udah mulai capek ya. Yuk coba sekarang kita duduk semua yang baik ya, duduk yang manis semua adik-adik ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hebat kalian semua nih. Semua adik-adik mulai mengerti bahwa memberi perhatian dan mendengarkan dengan baik itu penting. Ya, mendengarkan dengan baik, memberikan perhatian itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerti. Ini Lau Suhana lagi ngomong apa sih? Supaya kita juga jadinya bisa ngelakuin yang Lause minta. Bener ya? Nah adik-adik, begitu juga dengan firman Tuhan. Tuhan itu ingin kita juga mendengar dengan baik, agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Ya, supaya dengar baik-baik itu supaya apa? Supaya kita bisa ngerti firman Tuhan itu lagi ngomong apa. Dan supaya kita bisa melakukan. Sama kayak tadi adik-adik lakukan ya. Yang tadi adik-adik lakuin semua. Adik-adik dengerin terus akhirnya jadi bisa ngelakuin yang Lau Suhana minta. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah belajar bahwa walaupun masih anak-anak, masih kecil ya. Tapi Tuhan Yesus itu sudah mengerti, sudah mengasihi, sudah menaati firman Tuhan. Bahkan waktu itu kita juga udah pernah belajar. Yesus menggunakan firman Allah ketika Dia sedang dicobai oleh iblis. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain mengenai Yesus dan juga firman Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Langsung Hana akan bacakan dari Matius 4 ayat 23. Dengerin nih baik-baik ya. Karena abis itu adik-adik semua kasih tahu Lause. Dua hal apa yang dilakukan oleh Yesus dari ayat yang Lau Suhana akan bacakan ya. Dengerin ya. Nih Lau Suhana akan bacakan Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayo, apa yang Yesus lakukan? Dua hal apa yang Yesus lakukan? Satu, dua, betul. Yesus mengajar dan juga memberitakan ya, berkhotbah ya, berkhotbah tentang kerajaan Allah ya. Nah, adik-adik, menurut kamu, kenapa sih Yesus harus mengajarkan? Kenapa sih Yesus ngajarin dan juga mengkhotbahkan firman Allah, firman Tuhan? Kenapa? Kalian tahu nggak? Supaya orang banyak itu tahu tentang Tuhan, tahu tentang kasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa mereka, dan supaya orang banyak itu juga tahu caranya mengasihi dan juga menaati Tuhan. Betul, 100 buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Nah adik-adik, ternyata setelah tadi ya, yang udah dibacain ya sama Lau Suhana ya, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Yesus ternyata mengajar firman Allah itu di mana-mana, di banyak tempat, mengajar kemana-mana. Yesus pernah mengajar di sinagog. Tahu nggak sinagog apa? Sinagog itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi itu pergi membaca Alkitab dan juga berdoa. Nah, Yesus mengajarkan firman Tuhan di sana. Waktu juga Yesus pergi dari desa satu ke desa yang lain, itu Yesus juga mengajar orang-orang di desa-desa itu, desa yang Yesus datangi. Di mana lagi coba? Adik inget nggak? Yesus pernah mengajar juga di kaki bukit ya. Yesus mengajar kepada murid-murid ya. Terus di mana lagi ya? Yesus pernah mengajar di rumah teman-temannya Yesus. Waktu pas Yesus berkunjung ke rumah teman-temannya, Yesus juga mengajar di situ, mengajar di rumah mereka. Yesus mengajar orang tentang Allah. Yesus mengajar mereka, orang banyak itu kemanapun Yesus pergi, Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang Allah dan bagaimana supaya orang-orang banyak itu percaya serta menaati Dia, menaati Allah. Dan supaya orang-orang itu ternyata waktu pas didatengin ya sama Tuhan Yesus, waktu pas Yesus mengajar, orang-orang itu mendengarkan dengan baik. Ada yang mendengarkan dengan baik, ada yang bahkan sampai ngelakuin. Wah, adik, bahkan sesudah kematian dan juga kebangkitannya Yesus, Yesus itu masih berkhotbah loh, masih memberitakan tentang firman Tuhan, masih mengajar tentang firman Tuhan. Dari mana Lau Suhana taunya? Nih, dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-32. Jadi dari ayat-ayat ini kita itu dikasih tahu apa? Waktu Yesus itu mati di kayu salib ya, ternyata ada dua orang muridnya Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi mereka lagi dalam perjalanan nih berdua ya. Nah, sewaktu mereka berjalan, mereka itu membicarakan tentang kematian Yesus, waktu pas Yesus disalib tuh 3 hari yang lalu. Dan mereka lagi ngobrol-ngobrol berdua. Tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba ngedatengin mereka. Jadi ada satu orang yang ngedatengin 2 murid Yesus ini ya. Terus tanya ke 2 murid Yesus ini, "Hei, kamu lagi ngomong apa? Kayaknya seru banget ngomongnya." Terus 2 murid Yesus itu ngomong begini, "Ini loh, kita lagi ngomongin Yesus. Tahu nggak kamu? Ini beritanya heboh loh. Jadi 3 hari yang lalu, Yesus itu disalib. Kamu tahu nggak Yesus siapa? Yesus itu orang yang ngelakuin banyak mujizat. Terus ternyata 3 hari yang lalu itu mati disalib. Wah, padahal tadinya kami berdua itu berpikir kalau Yesus itu tadinya tuh juru selamat yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Yang dijanjikan, yang diomongin itu loh sama nabi-nabi di Perjanjian Lama." Nah, ternyata adik-adik, 2 murid Yesus itu ngomong kayak begitu karena mereka sebenarnya sedih hatinya. Sebab Yesus mati di kayu salib. Nah, ternyata orang yang ngedatengin 2 murid Yesus itu sebenarnya adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tapi 2 murid Yesus itu nggak sadar kalau itu Yesus. Jadi mereka ya udah ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, nggak tahu kalau itu Yesus. Nah, Yesus dengerin kisah mereka, Yesus mendengarkan cerita mereka gitu ya. Sampai akhirnya Yesus ngomong gini ke 2 murid itu, "Aduh, betapa bodohnya ya kalian. Betapa lambannya ya hati kalian untuk percaya apa yang dikatakan oleh para nabi di Perjanjian Lama." Wah, jadi ternyata ya dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, Yesus itu akhirnya mengajarkan 2 murid itu. Dia ngajarin lagi dengan sabar, dengan kasih ya. Yesus mengajarkan kembali kepada 2 murid itu tentang apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa ternyata semua yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, apa yang dibuatkan oleh para nabi-nabi zaman dahulu itu memang adalah Yesus ya. Nah adik-adik, akhirnya sekarang coba dengerin baik-baik apa pada waktu Lause membacakan firman Tuhan di Lukas 24 ayatnya yang ke-27. Nih, dikatakan, "Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia," tentang Yesus maksudnya ya, "dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Wah, jadi Yesus tuh ngajarin lagi kepada dua murid itu. Adik-adik, apa sih yang dilakukan Yesus untuk menolong dua murid yang sedang bersedih itu? Coba sebutin dari ayat yang tadi Lau Suhana katakan. Tuhan Yesus mengajarkan kembali, menjelaskan kembali apa yang dikatakan Alkitab tentang juru selamat. Jadi supaya dua murid itu tuh ngerti lagi gitu ya, apa sih maksudnya ya. Nah, jadi Yesus dengan penuh kasih, dengan kesabaran, Yesus menjelaskan kepada orang-orang, kepada dua murid itu ya, dalam perjalanan ke Emmaus tentang dirinya ya. Lalu adik-adik, ketika mereka sudah sampai di kota Emmaus, dua murid itu kan udah mulai agak lega ya hatinya ya, jadi tidak terlalu sedih lagi gitu mereka. Terus mereka ngajak Yesus untuk menginap dan juga makan bersama dengan mereka. Lalu sewaktu mereka sudah sampai di kota Emmaus ya, tiba-tiba Tuhan membuat mata kedua orang murid itu akhirnya bisa melihat, bisa ngelihat kalau wah, orang yang selama ini jalan sama mereka dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah Yesus. Nah, sewaktu mereka sadar, sewaktu murid-murid sadar kalau orang itu adalah Yesus, Yesus yang bangkit, Yesus tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, dari sekitar mereka. Wah, ketika kayak begitu, murid-murid sangat senang. Dua murid itu langsung, wah, itu guru, itu Yesus, itu yang Yesus yang mati, terus sekarang beneran bangkit bersama-sama dengan kita. Lalu mereka langsung kembali ke Yerusalem. Padahal tadi dari Yerusalem ke Emmaus ya. Udah sampai di Emmaus, balik lagi mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk kasih tahu ke murid-murid yang lain. Wah, Yesus sudah bangkit. Tadi, waktu pas dalam perjalanan ke kota Emmaus, dia bersama-sama dengan kami. Jadi mereka kembali cepat-cepat ke Yerusalem untuk memberitakan, untuk menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit dan juga cerita-cerita yang Yesus katakan sewaktu dalam perjalanan. Tuhan Yesus itu mengajarkan dan juga menceritakan tentang firman Tuhan, tentang firman Allah. Dan Yesus itu ingin, Tuhan Yesus tuh pengen supaya adik-adik juga memberitakan, supaya orang-orang juga memberitakan tentang firman Allah itu. Jadi kalian udah pada dengerin kan firman Allah, firman Tuhan itu. Tuhan pengen supaya umatnya itu juga melanjutkan untuk memberitakan dan juga mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh dua murid tadi, ya kan? Waktu pas mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka kan diajarin sama Tuhan Yesus. Terus akhirnya setelah tahu kalau Yesus itu bangkit, mereka balik lagi ke Yerusalem dan mereka akhirnya menceritakan kepada murid-murid yang lain kan ya, ya kan? Nah adik-adik, coba sekarang dengerin nih, apa yang Yesus pengen kita lakukan, apa yang Yesus ingin umatnya lakukan. Dia katakan ini sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, terus terangkat ke sorga. Ini kita dengerin sama-sama ya, di Markus 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Wah, dengerin lagi ya, Lau Suhana katakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Apa yang Yesus minta? Pergi dan beritakan Injil. Ya, Tuhan pengen kita memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Karena itu, murid-murid Yesus yang akhirnya sudah percaya, mereka menaati firman Tuhan. Mereka pergi, murid-murid Yesus itu pergi kemana-mana untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah dengar. Untuk memberitakan tentang Yesus yang mati dan sudah bangkit kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum pernah tahu, yang nggak percaya. Mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Nah, kita juga bersyukur. Sekarang adik-adik, papa mama di gereja kita ya, Allah Tuhan sudah memberikan kita pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru buat ngajarin firman Tuhan ke papa mama, ke adik-adik semua. Nih, coba di gereja kita ada siapa aja sih hamba Tuhannya? Ada siapa aja sih pengkhotbah-pengkhotbahnya? Ada Pendeta Sucipto, ada Lau Suhana, ada Lause Lanfang ya. Itu pengkhotbah-pengkhotbah. Dulu juga berapa waktu lalu sewaktu penginjil Viana masih bergabung juga, dia mengkhotbahkan juga kepada papa mama kalian ya. Nah, terus siapa lagi? Kita juga bersyukur, adik-adik juga bersyukur karena Tuhan memberikan lause-lause sekolah minggu buat ngajarin adik-adik semua setiap minggunya, bener kan? Ada siapa coba? Ada Lause Diana, Lause Lanfang, Lause Meiske, ada Lause Yeni, Lause Lani. Terus coba sebutin lagi yang belum. Lause siapa lagi? Lause Irfa. Siapa lagi? Banyak ya. Nah, kita bersyukur lause-lause semua itu mau ngajarin adik-adik semua tentang firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kita adik-adik juga yang ada di rumah, kita juga sebenarnya bisa untuk apa? Memberitakan tentang firman Tuhan kepada mungkin teman-teman adik-adik yang belum percaya, yang belum kenal siapa Tuhan Yesus. Adik-adik bisa tuh memberitakan tentang Tuhan Yesus itu baik, mengampuni dosa kamu dan aku. Tuhan Yesus itu udah mati, sudah bangkit di kayu salib, udah bangkit juga dari kematian, dari antara orang mati. Nah, jadi ternyata kita semua juga bisa ya memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang Injil, kabar baik itu. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau bersyukur untuk lause-lause, untuk para pendeta, untuk pengkhotbah ya, yang setiap minggunya berkhotbah mengajarkan firman Tuhan kepada papa mamanya adik-adik, kepada adik-adik semua. Kita bersyukur untuk mereka. Kita bersyukur Tuhan sudah mengirim mereka untuk mengajarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Lau Suhana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitas kita hari ini diambil dari Triwulan 3 tahun yang pertama pelajaran 9. Triwulan 3 tahun 1 pelajaran 9. Gambarnya yang seperti ini ya anak-anak ya. Dengarkanlah firman Allah seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kita akan balik ke halaman baliknya. Nah, ini dia aktivitas kita. Yang pertama, kita akan mengisi dengan benar apa sih yang akan kamu lakukan ketika firman Allah dibacakan di gereja. Tuliskanlah huruf pertama dari setiap gambar pada tempat yang tersedia. Jadi kita akan menjawab sebuah pertanyaan, apa sih yang akan kita lakukan waktu firman Allah dibacakan di gereja, atau sekarang dibacakan, diceritakan di YouTube gitu ya. Oke, kita akan menjawab teka-teki ini dengan menggunakan huruf dari setiap gambar ya. Huruf pertama, jadi misalnya anak-anak bisa lihat ini gambar apa? Apel, betul. Kalau apel itu huruf pertamanya apa? A, betul sekali. Maka anak-anak bisa menulisnya di sini A, gitu ya. Lalu kemudian ada gambar apa ini? Miau. Iya, kucing. Huruf pertama dari kucing apa? K, betul. Jadi kita tulis K. Selanjutnya, wah, ada binatang apa ini? Betul sekali, ular. Ular itu huruf pertamanya apa? U, betul. Jadi di sini U. Wah, sudah kelihatan ya. Kata pertamanya adalah aku. Nah, selanjutnya apa ini ya? Kita lihat ya. Apa ini huruf pertamanya? Betul. A. Kucing. Sama ya kayak tadi ya. K. Apel. A. Lalu ada apa nih? Nanas. Nah, kalau nanas apa ya? Huruf pertamanya N. Betul sekali. Aku akan. Akan apa ya? Nah, ini ada gambar apa nih? Iya, salah satu mata ya. Jadi, kalau huruf pertama dari mata apa? M. Tuh, M. Nah, kalau ini apa ini? Anak-anak ada yang tahu? Apa ini ya? Ini adalah emas ya, emas batangan 10 kilo tuh ya. Jadi emas. Jadi kalau emas huruf pertamanya adalah E. Nanas N. Apa ini? Kalau kita main biasanya ada ini ya. Apa ini? Dadu, betul sekali. D. Apa ini? Emas lagi. Jadi E. Nanas N. Nah, kalau ini anak-anak pasti tahu ya. Apa ini? Gajah. Betul, huruf pertamanya adalah G. Apa ini? A. Ini? Roda. Roda. Jadi huruf pertamanya adalah R. Ini? Kucing. K. Apel. A. Nanas. N. Wah, sudah kelihatan ya. Aku akan mendengarkan. Mendengarkan lalu apa lagi ya? Kita lihat lagi. Dadu, D. Apel, A. Nanas, N. Aku akan mendengarkan dan apa ya? Apa ini? Jari. Bukannya tangan. Karena ada 5 jari di sini ya. Jadi ini tangan. Huruf pertamanya adalah T. A dan tangan lagi jadi T, taat. Jadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu firman Tuhan sedang diceritakan, kita harus apa ini? Aku akan mendengarkan dan taat ya. Nah, lalu kita lihatin di bawahnya lagi. Apa yang akan kamu lakukan untuk menolong orang yang berkhotbah dan mengajarkan firman Allah? Kalau ada orang yang sedang membacakan firman Allah seperti lose-lose, apa ya yang anak-anak bisa lakukan? Nah, ini nih. Aku akan ingat untuk. Nah, untuk apa nih? Ini hewan apa ini? Pig. Ya, tapi kita dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah babi. Kalau babi huruf pertamanya adalah B. Ini emas. Berarti E. Roda. R. Dadu, D. Ini apa ini? Orang-orang ya ini ya. O. Dan ini A. Apel. Jadi aku akan ingat untuk berdoa bagi mereka. Jadi tolong ya, doain lose-lose yang mengajar supaya kami diberikan semangat, hikmat untuk bisa mengajar anak-anak dengan baik ya. Lalu kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Selanjutnya kita lihat ya, kita akan mengerjakan sebuah aktivitas untuk mencari tahu. Wah, di bawah ini ada 4 pertanyaan. Ada petunjuknya juga dan kita akan cari tahu jawaban apa yang terhilang ya. Yuk kita lihat nomor 1. Meskipun masih anak-anak, aku mengasihi firman Allah. Firman Allah adalah kabar terhebat yang pernah diberitakan. Siapakah aku? Wah, siapa ya? Ini ada petunjuknya nih. Petunjuknya adalah anak Allah. Dia masih kecil tapi sudah mengasihi firman Allah. Dan firman Allah itu adalah kabar yang dia beritakan. Wah, siapa kayak dia ya? Siapa kira-kira? Ya, betul. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kita bisa tulis Yesus ya. Nomor 2. Mereka mendengarkan saat Yesus mengatakan kebenaran dari sinagog sampai di pasar. Siapakah mereka? Wah, mereka ini berarti banyak ya. Terus petunjuknya adalah kerumunan. Nah, siapa mereka yang mendengarkan Yesus yang mengajarkan kebenaran dari sinagog sampai di pasar? Siapa? Orang-orang. Karena banyak jadi orang Ada garis ya, di sini kecil ya, berarti pengulangan. Orang. Ya. Nomor 3, Yesus mengkhotbahkannya dan menjelaskannya. Dia membuatnya dapat dipahami oleh orang banyak. Apakah itu? Petunjuk adalah Alkitab. Jadi Yesus menceritakan tentang ini. Apa ya? Apa yang Yesus ceritakan tentang ini kepada orang banyak? Petunjuknya Alkitab. Ayo. Firman Tuhan. Betul sekali. Seperti ketika kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah, ini garisnya kelebihan 1 ya. Jadi firman Tuhan ini kelebihan 1, oke? Nomor 4, Yesus menjelaskan firman dan hati kami gembira. Yesus telah bangkit. Bagaimana mungkin kami bersedih? Siapakah kami? Petunjuk adalah para pengikut. Yuk, dijawab. Siapa ya yang dulunya sedih, tapi mereka kemudian menyaksikan Yesus bangkit? Ayo, siapa ini di sini? Iya, murid Tuhan Yesus. Jadi kita akan jawab murid. Ini ada garis, berarti pengulangan murid. Nah, wah, kita sudah berhasil memecahkan teka-teki ya. Kiranya dari aktivitas ini boleh mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan anak-anak, jangan lupa membaca satu bagian yang ini. Ini adalah cerita tentang Pendeta Bob. Wah, ceritanya seru loh. Silahkan dibaca sendiri, boleh bersama dengan Papa dan Mama. Selanjutnya, nah, ini adalah sebuah poster ya, poster doa ya. Poster doa ini kita akan baca bersama-sama. Setelah itu anak-anak dapat mewarnai sendiri di rumah ya. Warnanya boleh pakai aja, lebih baik pakai pensil warna ya. Oke. Kita lihat apa sih yang menjadi doa kita ya. Ya Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih kepada mereka yang mengajari aku firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan dan menaati. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin ya. Jadi kiranya ini menjadi poster di mana setiap hari kita bisa berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk firman, dan berterima kasih juga kepada guru-guru yang sudah mengajari firman Tuhan. Dan biarlah anak-anak boleh mendengarkan dan menaati. Oke, setelah ini anak-anak boleh mewarnai ya. Jika anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas, anak-anak boleh loh untuk foto dan kemudian dikirimkan kepada Lause Meiske. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. God bless you. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Lause berharap anak-anak tetap semangat untuk boleh mengikuti ibadah seperti hari ini ya, dan minggu-minggu setelahnya. Dan tetap semangat juga buat anak-anak yang mungkin akan ada tes-tes atau ujian di sekolah ya. Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian kita, hormat kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan sama-sama nyanyikan To God Be The Glory. He the world that He gave us His Son, and yielded His life. buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Firman Tuhan.